Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya di Johan Suci Vlog. Dan sekarang saya berada di Pantai Pal, teman-teman. Dari Pantai Pal atau di sini papa namanya apa nih? Pal Beach, Desa Marinso. Ada salah satu pantai wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Salah satu destinasi wisata andalan ya untuk di Minahasa Utara. Dan sekarang ini saya akan ajak jalan-jalan untuk melihat suasana Pantai Pal. Dan sekarang ini jam 8 pagi, teman-teman. Dan kita akan mulai dari sana ya. Jadi sana itu portalnya. Jadi kalau mau masuk portalnya di sana dan wajib pakai masker, teman-teman. Nah, kita akan ke sini. Baru kita akan berjalan. Yang menjadi istimewa, Pantai Pal ini pasirnya putih, teman-teman. Jadi beda dengan yang pantai lain ya, pasirnya hitam. Kalau di sini pasirnya putih. Jadi pasir putihnya itu sampai di sini. Padahal pantainya di sebelah sana. Kita mau ngelongok sebentar ya. Pasirnya memang cuma kebetulan mendung hari ini, jadi agak pucat ya. Biasanya biru sekali ini air lautnya. Pagi, Bu. Oke, kita lanjut jalan-jalan ke sana. Di sana juga bisa. Luas sekali ke sana. Jadi selain Pantai Pal, di garis pantai di sini ada dua, yaitu Pantai Polisan. Dan nanti di video berikutnya saya akan ajak jalan-jalan di Pantai Polisan. Ini kalau saya mau beli kopi, minum kopi, makan pisang goreng. Pagi, Om. Aduh, rajin sekali, Om. Mohon maaf kalau gambarnya kurang stabil, teman-teman, karena berpasir ini. Terseok-seok jalannya saya. Kalau ini yang rumah-rumah ini, kalau orang sini bilang dego-dego ya, ini disewakan gitu. Jadi teman-teman kalau yang ke pantai nggak usah khawatir, nggak akan kehujanan. Di sana toiletnya banyak. Pagi, Bos. Pantai Pal ini ya, Bos ya? Pantai Pal ya? Jaga warung? Tumpin jaga warung, Bos? Iya. Lanjut, Bos. Oke, lanjut jalan-jalan. Pasirnya putih semua. Sini toilet lagi, banyak ya toiletnya ya di sini ya. Masih jauh ke sana, teman-teman. Jadi ya indah sih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah lama di luar ya,
Nanti kalau pulang ke Manado, jangan lupa singgah di Pantai Pal. Di samping itu juga, di sini ada wahana ya, banana boat. Setahu saya ada banana boat sih di sini. Jadi banyak rekreasinya. Dan pantainya bersih karena selalu disapu. Ini Om dan Tante lagi menyapu. Saya rasa sama ya kalau ke sana. Nanti kita akan kasih lihat suasana pantainya. Kita balik dulu ya, putar-putar sini. Kita penasaran dengan sini, mau lihat sini. Jadi pagi ini memang mendung ini. Jadi biasanya pantainya kelihatan biru ya di sini. Air lautnya itu ya sama dengan warna langit. Karena ini agak mendung. Jadi memang ya pucat. Nah, ini garis pantainya. Pasirnya putih semua. Jadi kalau berjalan ke sana panjang terus ke sana. Nanti saya kasih lihat view drone-nya. Saya akan ambil pakai drone nanti. Seperti apa penampakan. Seperti apa Pantai Pal kalau dilihat pakai drone. Saya rasa cukup ya teman-teman, gambaran mengenai Pantai Pal ya. Intinya kalau mau datang ke sini itu di sekitar 1 jam ya kalau dari bandara, 1,5 jam lah. Kalau dari Kota Manado sendiri 2 jam sih, itu perjalanan santai. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Manado, jadi bukan cuma di Bunaken ya, di Sulawesi Utara ini tempat wisatanya. Ada juga yang di Minahasa Utara ini. Tempatnya di Pantai Pal sekarang saya. Asik lu pagi-pagi jalan-jalan di pantai. Ini pengunjung mulai berdatangan. Ya memang selama pandemi ini lebih banyak warga Sulawesi Utara itu ke pantai ya. Tentunya aman dan bebas dari, bukan bebas sih, aman dari penularan virus. Jadi kita mau kasih lihat view-nya ya. Jadi tadi saya berjalan ke sana. Kalau mau pulang ke sana, oke teman-teman, kira-kira begitu ya video saya mengenai Pantai Pal. Ya tentunya video mengenai Pantai Pal bukan cuma ini ya. Nanti di video berikutnya akan saya sambung lagi. Saya mau istirahat dulu ya, lelah juga jalan-jalan dari tadi, bosah. Ini saya udah kembali ke portal tadi teman-teman. Jadi saya akan kembali ke sini biar lihatnya juga nggak bingung ya. Dan memang pantai ini luas teman-teman, panjang sih, walaupun tidak sepanjang pantai-pantai yang ada di Jawa ya. Cuman salah satu kelebihan dari Pantai Pal adalah pasirnya itu putih semua, jadi tidak ada yang hitam. Wah, ini rombongan dari mana ini? Ini portalnya. Cuman satu hal, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau tidak pakai masker nggak boleh masuk lokasi gitu teman-teman.
Sekian video dari saya. Salam dari Bantipal. Salam dari Minahasa Utara. Salam dari Sulawesi Utara.